Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Mahadi Putri Suwanto dari Prodi Manajemen Resort and Leisure kelas 2A dengan NIM 253.91. Saya di sini ingin menjelaskan tahapan dan tutorial untuk membuat peta melalui aplikasi ArcGIS. Untuk membuat peta penggunaan lahan, saya membuat video ini untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah kawasan pemetaan. Untuk selanjutnya silakan simak sampai akhir. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan untuk membuat data peta penggunaan lahan adalah seperti biasa kita add data berbentuk shapefile yang ingin kita gunakan pada pengerjaan peta kali ini di ArcGIS. Jika sudah semua, klik add dan akan muncul dan tunggu sampai semuanya muncul di peta atau di layout. Untuk simbol saya pilih 3D untuk rumah sakit ya. Kita lihat yang 3 yang circle 18 untuk rumah sakit. Size-nya disesuaikan jadi 15. Sarana ibadah, cari simbolnya. Star 6 mungkin, size 15, size yang sama.
untuk pendidikan segitiga. Jadi dipilih bebas ya, kecuali emang yang udah ada indikatornya atau simbol yang bener, yang memang untuk misalkan rumah sakit atau bandara itu harus disesuaikan. Tapi kalau misalkan tidak ada, bebas apa saja. Untuk pemerintahan open attribute table di remove. Simbol waduk bebas warna apa? Untuk pemukiman juga disesuaikan. Untuk non-agri semak. Sudah terlihat muncul sesuai warna yang kita pilih. Dan pastikan untuk pilih yang berbeda warna sehingga bisa dilihat lebih jelas dan tidak menyaru. Sisanya disesuaikan. Hijau, biar sedikit cerah. Sudah terlihat perbedaannya. Kita ubah agar bisa dilihat dengan jelas warna apa dan namanya apa. Thank you.
ganti skalanya. Kita sekarang insert legend seperti legend generator buat peta nanti, peta ini. Legenda bisa diedit juga size ukuran dari legendanya yang akan muncul nanti, atau bisa diedit secara manual seperti digeser, bisa dikecilkan. Empat belas mungkin. Seperti kita ganti peta penggunaan lahan. Karena sebelumnya saya memakai peta ini untuk peta administrasi. Convert to graphics. Kita ungroup. Ini bisa diedit satu-satu. Jadikan grup, di ungroup dan grup itu bisa disatukan dan bisa dipisah legenda-legendanya. Jadi menggampangkan kita sebagai pengguna untuk mengedit legenda dan mempercantik peta. Contohnya seperti ini. Properties. Penggunaan lahan, export map, kita di save dulu. Pergi jaga-jaga. Klik file, kita save.
Search. KML to layer. Dan ini merupakan bentuk akhir dari peta penggunaan lahan. Edit-edit dikit dulu. Ubah menjadi destinasi wisata Grobogan. Ya, sekiranya seperti ini merupakan bentuk akhir dari peta penggunaan lahan via ArcGIS. Dan jika ada pertanyaan, tinggalkan komentar di kolom chat, kolom komentar. Dan ini terakhir, saya cuma mengedit-ngedit. Dan itu saja tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.